Sekalian deh ngecek celengan restorasi. Mumpung ada yang tanya selang rem. Ini sebenarnya sih saya mau pakai. Karena emang saya pilihin yang bagus-bagus buat yang semua bagus sih sebenarnya produksi Yamaha yang penting asli. Cuman saya emang udah pilihin yang lebih bagus gitu ya. Jadi saya cemplungin ke dus restorasi ada beberapa dus. Nah, ini yang belum penuh. Nah, ini selang rem. Cuman mumpung saya buka ini, saya cek lagi deh barang apa aja yang ada di sini ya. Cuma sedikit kalau di sini sih. Cuma ini ada yang apa ya, yang agak susah-susah ya. Yang lumayan lah, lumayan susah. Saya dipisah-pisahin biar nggak bingung nanti. Ini pompa oli. Saya pengen tahu apa sih, kadang-kadang lupa saya isinya apa aja di dus ini. Ini es kub. Ini Paliper produksi 2016. Gear set. Ini apa nih? Oh, lampu ya. Lampu oval. Soalnya saya mau bangun SE jadi lampu oval. Terus oh ini mah yang enggak MC gampang lah ya. Oh, bracket klakson. Leher knalpot. Batal di samping. Nah, ini kemarin jadi ingat saya punya barang ini, ditanyain nih. Ada yang mau sekalian selang rem. Cuma saya kalau barang yang sulit daripada nanti saya pusing sendiri nyari nggak dapat lagi kan, begitu harganya tambah mahal, mendingan saya nggak jual. Nah, cuma orang tertentu nih yang bisa bedain nih, ini segitiga bedanya apa gitu om ya. Sekilas bentuknya sama kan, tapi udah sulit om, sulit dapat nih. Makanya saya nggak berani jual lah. Kenapa? Karena saya nggak punya gambaran sama sekali masih bisa dapat lagi apa enggak om yang begini. Nah, ini perhatiin sendiri deh bedanya apa ya. Nanti komen aja deh apa bedanya om segitiga ini. Simpen aja kalau ini nggak berani jual, saya nggak berani jual. Terus ini kelihatannya sepele kan ya. Nah, ini om belum banyak tahu. Udah lama sih sebenarnya saya udah tahu infonya om. Kenapa saya simpan duluan ini, udah lama di sini. Infonya barang ini stop produksi alias discontinue om. Katanya om ya, boleh nanti dicek lagi om ke Yamaha om, beneran discontinue apa enggak. Saya dulu udah dapat info, terus kemarin dapat info lagi tuh dari temen. Om, itu botol di samping discontinue ya, kata dia gitu. Oh iya, saya emang kebetulan udah lama udah dapat info gitu ya. Makanya saya udah lama saya simpen di sini di dus restorasi total, celengan restorasi total. Makanya apa yang udah mulai sulit saya bisa pisahin om, supaya nanti nggak bingung waktu mau ngebangun kurang satu kan jadi nggak selesai kan ngebangunnya. Nah, ini yang ada di dus aja om, sama selang rem tadi tuh. Cuman kemarin ada yang mau om coba lihat isi dalamnya kayak apa gitu ya. Nah, ini cuman saya masih ada gambaran masih bisa dapat lagi, makanya saya berani keluarin. Cuman kalau saya ada nggak ada gambaran untuk dapat lagi, saya nggak berani keluarin, terutama yang ini om. Nah, sekali lagi apa bedanya segitiga ini om. Nih saya kasih tegas ya, apa bedanya om segitiga ini. Monggo komennya om.